Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel The Ogi. Di video kali ini saya akan mereview aplikasi Setjob Nusa Talent. Aplikasi ini adalah aplikasi pekerjaan online yang bisa kalian kerjakan di rumah. Nah, dan tentu saja aplikasi ini membayar. Dengan syarat kalian harus menyelesaikan misi-misi yang diberikan oleh aplikasi ini. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Nah, aplikasinya adalah Nusa Talent. Nah, kalian harus login terlebih dahulu. Nah, jika kalian belum punya akun, kalian klik yang paling bawah ini, belum punya akun, daftar sekarang. Nah, kalian klik. Nah, di bagian pekerjaan freelance, kalian klik side job. Oke. Nah, di sini kita disuruh mengisi email, password, nama lengkap, dan juga nomor HP. Nah, saya akan mengisinya. Nah, setelah kalian selesai mengisi formulir tersebut, kalian klik lanjut. Nah, kita beralih ke step nomor 2. Nah, di sini kita disuruh mengisi jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, domisili. Nah, kalian isikan semua. Jika kalian jenis kelamin perempuan, kalian isi perempuan. Jika kalian laki-laki, isi laki-laki. Nah, di bagian tempat lahir, kalian isi. Oke. Confirm tanggal lahir kalian isi. Nah, setelah ini kalian isi domisili. Nah, di sini sudah diarahkan kalian tinggal pilih daerah kalian, konfirmasi kota domisili. Oke, kecamatan domisili. Konfirmasi, kalian tinggal pilih. Nah, oke, setelah sudah selesai mengisi formulir tersebut ini, kalian klik daftar. Nah, setelah selesai, kalian bisa di sini kita klik ambil misi sekarang. Nah, di sini cukup simple saja misi yang bisa kalian selesaikan. Nah, di bagian paling atas ini follow akun side job. Di sini sisa kuota masih 1000. Nah, di pekerjaan kedua ini mengisi koensioner. Nah, kalian bisa mendapatkan 2000 hingga 5000. Dan sisa kuotanya masih 55. Nah, di sini ada review aplikasi. Ini review aplikasi kalian bisa kerjakan. Kunci pengguna, nah ini adalah bayaran ketika kita mengisi misi-misi tersebut dengan selesai atau berhasil. Nah, yang paling besar bayarannya adalah review aplikasi ini. Nah, di sini ada masih terkunci, kalian harus mengupgrade ke premium terlebih dahulu. Caranya kalian klik profil. Nah, di sini status akun kalian bisa upgrade. Oke, laki-laki. Nah, nick kalian masukkan nick, nomor NPWP, alamat, nah, dan foto KTP dan selfie. Oke, setelah kalian upgrade ke premium, kalian bisa mengerjakan misi-misi side job yang di sini. Nah, jika kalian sudah selesai mengisi side job, maka akan statusnya akan menunggu. Jika kalian benar mengisinya, kalian diterima dan saldo yang kalian dapatkan itu akan masuk. Nah, di sini kita bisa tarik saldo melalui 5
5 pembayaran bisa BCA, GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay. Di sini kalian masukkan nomor HP dan nama pemilik. Nah, seperti itu. Nah, di sini banyak misi-misi dan juga ada misi offline, menjual produk, akuisisi merchant. Nah, oke, segitu saja tutorial review aplikasi Nusa Thailand Send Job ini. Mudah-mudahan kalian mengerti.